aku kalah. Siapa yang kalah? Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman di politik. Namun, aku punya tujuan yang besar untuk Indonesia lebih baik. Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. Mas, sarungnya nggak dipakai lagi, Mas? Sarungnya nggak dipakai lagi. Mas. Jadi kan viral yang semalam itu, viral yang Mawar itu, tanggapan. Ya tanya Mawar sana. Enggak mungkin dari pihak keluarga ini kan sedikit. Tidak keluarga. Iya, maksudnya kan. Apa hubungannya dengan keluarga sana? Nah, kita tahu keluarga dari Pak Jokowi kan ke PDIP, Mas. Dan tiba-tiba kok ada Mawar yang masuk ke PSI. Ya tanya Mawar kan. Tidak ya. Masuk tanggapannya dari dunia tanggapannya ya nggak perlu saya tanggapi, memangnya Mawar itu siapa? Ada dugaan Mas Kaisang. Suaranya Mas Kaisang masuk sih ya. Enggak, emangnya suaranya Kaisang seperti itu? Iya, mirip berat-berat kayak Mas Gibran gitu suaranya. Enggak, kalau saya lihat di video pendeknya ya itu suaranya lebih ke apa ya, lebih ke tenor ya, apa soprano, bukan ke bass ya, diedit bukan Kaisang. Tapi Pak Jokowi sendiri kemarin sempat menanggapi kan? Atau ada pembicaraan keluarga? Enggak, kemarin enggak, ngobrolin itu, kita enggak tahu itu Mawar sih. Kok sudah menduga-duga itu adik saya, emangnya itu adik saya? Sudah dikonfirmasi. Hah? Sudah. Netizen sudah. Loh, apa sudah ada kepastian kalau itu Kaisang? Kan belum ada yang tahu. Dari PSI juga sudah statement. Statement apa PSI? Saya tidak langsung menangkan bahwa itu. Ya udah tanya PSI ya. Saya kan dari PDI Perjuangan ya. Tapi itu urusan itu. Jadi keyakinannya seperti apa Mas mungkin? Keyakinannya ketika melihat tayangan seperti itu. Enggak ada keyakinan apa-apa. Itu kan urusannya PSI. Bukan Mas Kaisang itu. Saya enggak tahu itu siapa ya. Sudah memang ada siluet-siluet pria berkacamata. Ini kan belum tentu Kaisang. Bisa saja itu siapa, Afgan atau siapa. Tapi sebenarnya belum pernah, maksudnya ngobrol gitu Mas, bahas itu atau menanyakan. Enggak, orang mudeng Mbak. Tapi kalau memang di... Ya urusan PSI ya, sama teman-teman PSI dong. Saya enggak, kan bukan untuk, dari PSI. Untuk pilihan mau gabung ke partai politik mana, itu bebas ya Mas? Enggak harus PDI ya? Kalau dari keluarga sendiri? Enggak, itu dicek dulu aja apakah itu betul Kaisang ya. Jangan menduga-duga seperti itu ya. Belum tentu itu suaranya Kaisang. Belum tentu itu siluetnya Kaisang juga kan ya? Tapi kemarin muncul viral seperti itu, Mas Kaisang sempat komunikasi dengan Mas Gibran kan? Iya.
gimana mas tanggapannya mas? Enggak bahas itu. Enggak bahas yang lain. Saya suruh dia bayar utang saya. Utangmu saya sama ini. Setelah lihat video itu sempat menanyakan ke Mas Kaisang terkait kemarinnya bergabung ke PSI. Ya sih. Kemarin enggak bahas sih. Berarti kemarin ketemu Mas? Ketemu. Enggak ketemu, dia di Jakarta. Oh, by phone. Bahasnya by phone apa? Vaksin dulu. Ojo bahas itu kan internal partai PSI ya. Enggak perlu ditanyakan ke saya. Tanya PSI saja. Tapi membebaskan Mas Kaisang misal mau masuk ke partai apa gitu Mas. Ya ini bukan masalah bebas atau tidak bebas. Ini masalahnya apakah guys. Kan belum ada yang tahu. Ini kan hanya dugaan ya. Jadi keluarga ya? Juga belum yakin kalau itu Mas Kaisang. Ya saya sih belum yakin. Ya, mukanya kan tidak terpampang jelas kan. Dan belum ada pembicaraan. Maksudnya belum sempat bahas itu juga. Mas Kaisang juga saya belum bahas itu. Misalnya nih Mas Dawan, kan bapaknya Golkar. Apakah Mas Dawan Golkar juga? Kita tanyakan coba. Nah, tuh kan. Golput. Iya, loh. Okay. Nah, makanya itu. Jadi videonya kurang jelas itu, Mas. Kurang jelas videonya. Harus menunjukkan muka Kaisang dulu. Ya kan enggak jelas. Maksudnya kan kalau cuma suara dan siluet kan bisa siapa saja, ya. Monggo dikejelasannya ke PSI saja. Ya. Mas, kalau ini mau minta tanggapan ini Mas. Ngono wae, ya. Siap. Nggih, Mas. Sudah sama Mas Yoga ya. Yoga ya. Yoga PSI sama. Oh, Yoga ya podo wae. Tak pikir nang ngono.